Superhero selalu identik sebagai tokoh pembela kebenaran. Di Indonesia, banyak dikenal superhero-superhero lokal, baik yang diambil dari kisah legenda, hasil rekaan penulis film, ataupun dari tokoh pahlawan setempat. Dengan bercirikan khas Indonesia, di film-film para superhero ini membantu dan menolong masyarakat, sehingga mereka menjadi ikon yang cukup populer dan menjadi bahan pembicaraan. Lalu bagaimanakah aksi para superhero ini? Mari kita saksikan dalam View Superhero Indonesia. Superhero Indonesia yang pertama dibuka oleh Chips Indonesia yang diperankan oleh trio Warkop DKI, Dono. Tolong, saya mau kanyut nih, tolong. Kasino. Tolong. Dan Indro. Tokoh Chips ini diadaptasi dari tokoh Eric Estrada dari film Chips Amerika. Sebagai anggota polisi, Dono, Kasino, dan Indro bertugas untuk membantu dan menolong masyarakat. Bahkan nama Chips sendiri mempunyai arti, yaitu cara hebat ikut penanggulangan masalah sosial. Cara superhero ini beraksi jauh dari kata heroik. Aksi-aksi mereka memang sangat kocak dan penuh dengan kekonyolan. Tapi justru itulah yang menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu kalimat yang masih diingat pada Chips Indonesia adalah di saat Kasino mengatakan jangkrik bos, yang merupakan kode untuk mendapatkan uang dari bosnya. Jangkrik bos, edan. Saya kira yang gedebong pisang. Kurang ajar. Gundala Putra Petir adalah superhero Indonesia berikutnya. Tokoh ini diciptakan oleh Hasmi yang muncul pertama kali dalam komik Gundala Putra Petir pada tahun 1969. Cerita Gundala Putra Petir sendiri berawal dari seorang peneliti jenius bernama Sancaka yang menemukan serum anti petir. Pada suatu ketika, dirinya mengalami patah hati dengan kekasihnya. Dengan perasaan galau, Sancaka pun berjalan di tengah hujan dan tiba-tiba saja petir menyambarnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia ditarik dari suatu kekuatan dari planet lain dan diangkat anak oleh Raja Kerajaan Petir yang bergelar Kaisar Korns. Sekaligus diberikan kekuatan super, yaitu bisa memancarkan petir dari telapak tangannya. Selanjutnya adalah si Pitung. Pitung adalah salah satu pendekar asli Indonesia dari daerah Betawi yang berasal dari kampung Rawabelong, Jakarta Barat dengan nama asli Salihun. Kisah si Pitung menggambarkan sosok pendekar Jakarta dalam menghadapi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh penguasa Hindia Belanda pada masa itu. Pitung suka membela kebenaran, di mana kalau bertemu dengan para perampas, Pitung akan melawannya. Dengan semua lawannya, Pitung selalu unggul karena ia memiliki ilmu silat yang tinggi dan juga disebut-sebut mempunyai ilmu kebal terhadap senjata tajam dan senjata api. Berbeda dengan superhero lainnya, penampilan Pitung cukup sederhana, yaitu hanya menggunakan sarung dan baju khas Betawi yang dilengkapi dengan senjata tajam. Sekali lagi, tokoh superhero kocak ini terinspirasi dari serial televisi luar negeri. Diambil dari cerita tentang seorang mantan astronot yang dipasangkan implan bionik bernama Six Million Dollar Man. Tokoh tersebut menginspirasi sang penulis film untuk membuat Warkop DKI Dono, Kasino, dan Indro menjadi pria super bernama Manusia 6 Juta Dolar. Bermula dari Dono yang seorang anggota kepolisian mengalami kecelakaan dan badannya hancur. Diri Dono pun kemudian dirubah menjadi manusia robot dengan biaya 6 juta dolar. Dengan kekuatan yang hampir sama dengan 6 million dollar man, manusia 6 juta dolar juga memiliki kekuatan super. Salah satunya terletak pada giginya. Bahkan seringkali teman-temannya meminjam gigi Dono untuk membuka botol. Setelah dirinya dirubah menjadi manusia robot, Dono pun melakukan aksinya dengan mengusut kejahatan di masyarakat seperti pemberantasan pornografi dan penculikan anak. Sekarang lo balas ngulir lo, lu rasain tangan gue banteng nih, lu rasain nih. Iya.
lanjut ke superhero berikutnya, yaitu Wiro Sableng. Wiro Sableng adalah seorang pendekar 212 yang diciptakan oleh Bastian Tito. Wiro sendiri lahir dengan nama Wira Saksana yang sejak bayi telah digembleng oleh gurunya yang sangat terkenal di dunia persilatan bernama Sinto Gendeng. Nama aslinya lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Rana Wolong dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Beni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Senjata utama dari Wiro Sableng adalah sebuah kapak besar bermata dua dengan gagang berupa seruling dan ujung gagang berbentuk kepala naga. Di masing-masing kapak terukir angka 212, juga tulisan angka 212 yang ditato di bagian dadanya. Wiro Sableng juga memiliki musuh yang cukup tangguh, seperti Dewi Siluman dan Nenek Arashi. Wiro juga memiliki banyak kesaktian yang diperoleh selama petualangannya di dunia persilatan yang didapatnya dari berbagai guru. Si Buta dari Goa Hantu adalah salah satu superhero fenomenal Indonesia yang diciptakan oleh komikus Ganesh TH pada tahun 1960. Si Buta dari Goa Hantu mengisahkan tentang seorang pendekar bernama Barda Mandrawata yang membutakan matanya sendiri demi menguasai jurus si mata malaikat. Tindakannya tersebut dilakukan untuk membalas dendam karena mata malaikat telah membunuh ayah dan saudara-saudara seperguruannya. Mata malaikat sendiri digambarkan sebagai pendekar yang kejam yang tega membunuh korbannya yang terkadang hanya rakyat jelata. Barda mempelajari jurus-jurus silat yang terdapat pada pahatan dinding di dalam goa. Ia pun bertahan hidup dengan memakan ular dan kulitnya dijadikan pakaian. Setelah menguasai ilmu tersebut, Barda Mandrawata pun berkelana untuk membasmi kebatilan dan kejahatan dengan julukan si buta dari goa hantu. Sikapnya lucu, kayaknya aneh, percaya orang yang kurang ingatan dan tak sadar, dia selengean, tapi cinta damai. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Saksikan terus informasi unik dan menarik yang hanya akan Anda dapatkan di On The Spot setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 19.20 dan setiap hari Sabtu pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Trans 7. Selamat bermalam minggu. Sibakkan.